dari Trans TV. Inilah Live with Indi Barens. Menampilkan Blink, Feby, Sivia, Ivy, Priscilla. Dan inilah penampilan spesial dari Blink. Selamat malam. Curiga kamu perangkai bunga, karena setiap dekatmu hatiku berbunga-bunga. Curiga kau juara mewarna, karena setiap dekatmu hidupku lebih berwarna. Ini karena kurang satu personil, kurang saya. Ya kan? Iya kan sih? Tujuh kan? Harusnya kamu Blink itu 5 personil, ya kan? Ya kan? Aku biasa baru ngahirin anak kemarin. Tapi kalau ada mencari saya di mana aja, karena saya setiap hari Jumat akan selalu bersama dengan Anda di Live with Indi Barens. Geng saya tuh tiap Jumat selalu ganti-ganti. Nama juga muda-mudi kan ya, lihat aja. Kalau muda-mudi sekarang lagi musim kaos kaki. Kalau saya pakai kaos kaki lagi meriang. Selamat malam juga, saya mau ucapin selamat datang buat geng saya dari Universitas Bakri. Selamat malam semuanya. Dan juga fans kalian tuh namanya apa dari grup kalau yang ngefans sama? Blinkstar. Blinkstar. Kalau kamu Blinkstar, ini Blinksatan. Sebentar, personil setiap hari boleh ganti, tapi setelan tengil tetap ada kamu ya. Tetap konstan, baik, oke. Okay. Apa kabar cewek-cewek, aduh gadis-gadis, ingat aku baru kemarin sore kayaknya ya. Judul lagu Percayalah Blink tadi tampaknya cukup dahsyat ya. Tadi kita bahagia sama. Sebentar. Saya bingung deh ngeliat kalian. Kan itu lucu banget sih, 1, 2, 3, 4. Di absen dulu, kamu perkenalkan diri, takutnya ada yang baru. Cocok kan pengen kenal kamu lebih banyak. Yang pertama, silakan berdiri dari personil Blink. Berdiri. Nama, umur, alamat. Nama aku Feby. Sebentar, ini untuk anak-anak muda, tolong lagunya jangan terlalu yang agak matang ya. Ini untuk anak-anak muda ya. Ini kan malam muda-mudi 3M. Oke, silakan cucu M, silakan M yang pertama. Feby boleh berdiri sayang? Ya, oke. Terus nama aku Feby. Yang kedua kamu sayang. Hai semuanya, namaku Ivy. Baik. Hai Ivy. Yang ketiga cantik, silakan sayang. Halo, namaku Priscilla. Halo Priscilla. Silakan si kamu. Halo, aku Sivia. Halo, aku Ivy. Payah kalau kamu tuh nggak mengikuti dan juga nggak tahu lagu-lagu dari Blink. Kamu tahu kan lagu Blink yang tadi judul lagunya apa? Kurang dipercaya. Ya. Ada Feby, ada yang lain, ada Sivia, ada Priscilla, ada Ivy dan juga ada Feby. Banyak hal yang
saya kagumi dan saya senangi setiap pertemuan saya dengan sahabat-sahabat baru saya di Live With Indie Barens ya. Selain ketemu dengan Anda setiap Jumat malam, kali ini jam 9 kita punya date yang selalu ada setiap Jumat. Tapi saya selalu ketemu dengan orang-orang baru, muda-muda membuat saya juga semakin menjadi segar ketemu dengan mereka. Dan banyak hal juga yang perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa kalau mau ngobrol dengan teman-teman dekat saya ini, perlu juga kita mau lihat hal-hal yang lebih dekat dengan kalian, oke? Feby, saya mau tanya. Atau Sivia dulu deh. Sivia dulu deh. Saya mau mulai dari ujung sana. Sivia, semua yang ada di sana, yang fans kamu namanya apa? Fans club kamu? Blingstar. Kamu apakah tahu? Ya, Blingstar di sini apakah tahu kalau Sivia itu ternyata katanya kalau mandi lama. Bener nggak, geng? Sivia kalau mandi lama atau nggak pernah mandi? Benar. Atau paling lama seminggu sekali mandinya? Sivia malah paling ngebut. Sivia paling lama mandinya berapa menit? Enggak, sebenarnya kalau misalnya mandi tuh sama rata-rata kayak wajar aja, cuman dia sewajar-wajar. Dia paling bercat, jadi paling dia selalu paling pertama ngebut. Kali masuk. Sebentar yang menjawab boleh Sivia? Iya. Sivia rambut aja. Sivia kamu paling lama mandi berapa hari? Berapa lama? Berapa? Kenapa lama sih? Bentar aja. Oh, bentar aja katanya. 10 menit. 10 menit? Iya, itu ngapain lama-lama dingin. Ya ngapain lama-lama. Mungkin mandi lama-lama dingin lagi. Oke, berarti salah kalau ada fakta yang mengatakan kalau Sivia kalau mandi salah. Lama. Salah. Aku cepet. Cepet banget. Apa-apanya gercep. Ya. Apa-apa dia cepet selalu banget. Yang duluan mulai. Selalu yang paling duluan mulai. Ya. Selalu paling duluan mulai, selalu paling duluan selesai. Iya. Ya. Mandi. Mandi. Dan ada kelebihan selain kecantikan dan juga mampunya CV untuk bisa nyanyi dalam grup Bling ini, katanya kamu hobi gambar dan juga desain ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Kalau melihat dari karakter saya yang cantik, menawan dan juga antagonis ini ya. Antagonis. Tahu gak antagonis singkatan dari apa? Apa? Anti digodain mani. Coba lihat dari karakter saya. Saya ingin kamu membuat sebuah desain, karena kan katanya kamu jago banget buat desain. Ya. Tolong buat desain yang kira-kira cocok dan sesuai dengan karakter saya. Oke? Okay? Biasa kalau gadis jalannya gini. Coba, kamu perhatikan baik-baik karakter saya. Ganteng-ganteng, manis, romantis, gimana gitu kan. Kalau mau pipis, pipis ya. Jangan sekali tahan, oke? Okay? Gak boleh gitu oleh tante-tante, gak boleh gitu. Minkam, oke okay, baik. Ya, yeah? Biarkan kita kasih kesempatan sama Sivia yang mau memberikan kemampuannya melihat karakter dari orang dan juga membuat sebuah desain, ya. Oke, okay, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat fakta yang lain. Priscilla! Iya. Baik. Priscilla tuh imut seperti saya dulu ya, waktu saya baru lahir. Priscilla sini, aku mau lihat kamu. Priscilla, kamu ngadep sana deh. Iya. Kamu tuh rambutnya panjang, katanya kamu suka sebel ya kalau pipinya dicubit ya, bener ya? Bener ya? Abis gitu. Kenapa? Abis gitu, abis gimana? Ya gak apa-apa, abis kayak orang kalau gemes sukanya cubit pipi gitu kan. Ih, mendingan cubit pipi kan dibanding cubit apa, ayo. Orang kalau gemes sama saya tuh cubit tangan, katanya gini, ih pahanya gede banget. Gitu. Katanya Priscilla tuh gak suka kalau pipinya dicubit, bener Priscilla? Gak suka, bukan yang kayak ijan gitu, tapi maksudnya kayak... Jangan pipi, aja. Maunya iya, apa jangan. Dong kalau orang gemes sama kamu? Liatin aja. Oh liatin aja, oke okay, baik. Katanya kamu suka banget sama Justin Bieber. Is that right? Sebenarnya enggak, itu salah. Salah. Oh itu salah? Cuman kalau dilihat dari lagu-lagu Justin Bieber yang sekarang sih suka. Seperti apa lagu-lagu barunya Justin Bieber? Apa ya, aku sih sukanya banyak sih, kita jujur kita berempat tuh kalau misalnya lagu kan hampir sama kan suaranya. Nah kalau albumnya Justin Bieber yang sekarang kayak banyak yang suka gitu dan kita suka, kita berempat suka. What do you mean, sorry. Yeah, sorry. Oh oke, okay. Baiklah. Jadi tapi kalau misalnya suka sama Justin Bieber berarti masih termasuk dalam hal yang benar lah ya. Iya, kalau sekarang Katy Perry? Dulu Katy Perry? Dulu ngefans sama Katy Perry, soalnya gak pernah dulu, suka. Karena? Suaranya tebel aja bagus. Suaranya tebel. Ih, kalau saya daging yang tebel. Kalau biasa sama Katy Perry ya, oke. Okay. Terus katanya kamu jago main gitar ya? Enggak jago-jago amat sih, bisa aja. Oke. Okay. Anak-anak ini lucu ya. Mereka tuh punya prestasi tapi dengan segala kelebihan dan kemampuan mereka, mereka tuh selalu mencoba untuk down to earth, di bawah bumi. Ya. Bagus banget. Jadi enggak terlalu ke
atas terus gitu ya. Oke. Sivia, udah selesai kamu lagi nulis surat apa sih? Oh udah, nanti kita cek ya. Ivy, baik. Katanya kamu kalau bobo gak bisa kalau gelap. Harus terang lampunya. Sampai lampu di jalan kamu ambil-ambilin buat kamu. Tapi bener gak sih Ivy? Sejujurnya emang agak penakut sih. Cuman kalau misalnya di luar kota pasti ada yang dinyalain dikit gitu. Gitu? Apanya yang dinyalain dikit? Lampunya. Lampunya gak bisa gelap sama sekali. Gak bisa. Tapi kalau pakai lampu tidur bisa dong? Bisa, tapi gimana ya agak takut kalau misalnya di luar tuh. Ih sekarang aja seneng lampu terlama juga seneng lampu gelap. Ya kalau lagi di luar kota lampunya gak bisa. Kalau udah ada waktunya untuk di timer mati lampu gimana? Ya kan? Oke, baik. Pernah gak sekali waktu kamu tidur tapi lampunya harus gelap? Gak pernah sih. Gak pernah? Atau enggak kalau misalnya lagi tidur sama seorang di antara Bling ini semuanya terima aja kok. Kalau misalnya ini nyala dikit ya. Oh iya? Mereka yang lain suka keganggu gak sih? Siapa di sini yang senang bobo dengan lampu gelap? Siapa? Lah kita sih semuanya pelor sih kalau misalnya. Oh mereka pelor. Kita sih anaknya. Bebas gitu loh. Bebas gitu men. Di, dia bisa nempel sis, mau. Jangan marah sis. Dimanapun. Oke sih santai sis. Dua nanang sekarang. Gak klarifikasi-klarifikasi tadi. It's okay, it's okay. Gak apa-apa juga namanya fakta jangan dipercaya juga. Febi, ya. Tapi kalau Ivy, kamu bisa lihat dan perhatikan baik-baik ya. Saya mau ngajak kamu untuk melihat apa yang ada di tayangan berikut ini. Coba kita cek yang berikut ini. Kamu kenal gak sosok yang berikut? Tegang. Coba perempuan ini. Oh bukan. Mana? Boleh di cek? Oh ini gerakan. Oke tampaknya dia juga segan karena takut. Ayo. Mana? Prayogo. Kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Suruh tahu nomor ibu. Ivy, ini kenapa sih gila? Takut banget. Ivy, cerita cerita itu sosok siapa? Sebenarnya itu adalah nenekku. Oh kamu cucunya Tante Farida pas ya? Iya betul. Iya betul. Wah berarti bisa dong memerankan kalau dalam sebuah dapur gitu ya kan? Jangan setuju kan? Blink start, setuju ya? Setuju ya? Enggak, blink start jangan. Ivy, coba kamu beri. Mendingan kamu dalam sebuah dimatiin lampunya, ayo. Matiin lampunya dong. Ih gimana sih nanti kamu gitu? Aduh, parah banget. Blink Star tuh mau lihat sebagai cucu dari Farida Pasha yang memenangkan lagu apa Nenek Lampir, memenangkan lagu. Memainkan karakter Malampir tadi, dia kan dub smash ini. Meskipun dub smash juga kayaknya udah lewat ya, tapi kayaknya kamu pasti bisa, oke? Okay? Lihat kamera sana. Mainkan, isi matanya. Isi, oke? Okay? Enggak bisa. Tiga, jangan bilang enggak bisa dulu. Kasih tepuk tangan dong, geng. Ya, Ivy go. Tiga, dua, satu. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Nih bedanya aku tuh suka bisa jadi antagonis gitu loh. Itu bukan itu kok antagonis. Ayo kok antagonis? Itu horor. Bisa jadi kayak horor gitu. Kalau antagonis tuh gini, heh. Itu baru antagonis. Iya, pokoknya horor. Biasanya sih baik-baik gitu lah beda sama ibu. Berisik banget di anaknya juga. Berisik banget ya, kayak kita tuh. Enggak. Iya, cubit nih ya. Makasih. Tenang, kecil-kecilnya gue kelempar loh. Gue kan, ampun. Dia gak tau tenaga gue bisa robohin gitu. Ayo lah, ada situ aja. Kamu gak liat? Lihat enggak. Ivy kenapa sih kamu begitu? Kamu teman yang baik kan? Dia sangat enggak, dia anak yang sangat pemalu. Oh, sama pemalu. Oke, fine. So, okay. Tante ini juga tadi gak pemalu lagi. Oke, ternyata Ivy itu sebagai cucu dari Tante Farida Pasha ya? Oke, baik. Gak masalah, karena mungkin kan setiap orang talentanya beda ya. Ivy lebih ke nyanyi. Baik, kamu gak mau ikutan berakting seperti? Enggak. Mau nyanyi aja? Enggak, ya. Oke, baik. Sip. Febi. Oh ya oke kamu. Feli, katanya kamu sangat fobia dengan gelap. Dan kamu fobia sama lampu. Sama hantu katanya. Enggak. Aku yang jelasin. Oke, silahkan kamu jelasin. Feli itu penakut banget orangnya. Dia tuh kalau di luar kota tidur sama salah satu di antara kita kalau dia lagi mandi. Itu harus ada yang nungguin di dalam kamar satu, kalau nggak diteriakin. Masih ada nggak? Tenang men, kamu nggak sih? Enggak ya. Sama, sama ya. Oh,
Jadi itulah fakta tentang Feby. Jadi Blink ntar boleh kasih tepuk tangan. Jadi kalau ada termasuk fans dari Blink, itulah kehebatan mereka untuk bisa memberikan pengakuan bahwa sejauh mana fakta yang ada pada mereka. Tapi kamu udah selesai belum skatnya? Udah. Nih pasti keren nih gayanya buat aku nih. Tanpa coba kamu kasih lihat biasanya. Kan, ini kan antagonis apa? Tadi katanya. Antagonis. Nah, tangan aku tuh manja-manja gimana gitu. Ah, lucu berarti ini. Oke, baik. Kasih aja sama Bisa. Aku gak pernah lihat Tante Indi pakai rok gitu. Jadi aku desain skirt. Skirt. Oke, skirt. Jadi skirt. Skirt tuh hordeng ya? Hordeng. Oke. Hordeng. Oke. Iya. Gemes. Nih. Kasih aja. Jadi modelnya ada pleats-nya, terus ini kayak ruffles gitu. Ruffles? Ruffles gitu. Kayak drapery, drapery. Oh, it seems like this, I know. Nah! Jadi kamu bikin rok aku kayak begini? Iya, jadi nanti kan begini kan? Enggak, jadi di fashion itu enggak ada yang salah. Oh, enggak ada yang nyalain. Aku aja nyari bahan bisa nyampe toko hordeng. Ibu marah. Oke. Aku enggak bilang kamu salah. Jadi misalkan gini, ininya kayak gini, kayak gini. Terus nanti di sebelahnya. Ininya Bu, ini nih silakan. Ibu beli berapa meter? Oh, biasanya orang kan kalau ini kan gini kan. Biasanya kalau ya. Oke. Jadi kan kayak gini, ya kan? Terus nanti ininya, ininya tuh plates. Apanya? Plates itu gimana maksud? Plates yang gitu ya? Plates yang kayak rocks. Itu split. Itu split. Jadi plates tuh gini. Aduh, biarkanlah dia dia menjelujuri aku dengan jarum-jarum gitu, ini ya. Tapi yang paling pasti bersama dengan Bling kita akan please bersama-sama di live with Indi Barret. No, 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 no.